Selamat sore, saudara. Shalom. Ini adalah minggu pertama kita kembali beribadah jam 5 sore di sanctuary yang baru. Puji Tuhan yang memungkinkan segala ini boleh terjadi, dan ini akan menambah semangat kita atau kekusukan kita di dalam menghadap kepada penyembahan kita kepada Allah Bapa Surgawi. Oke, saudara, biarlah perbaikan daripada depan ini di daerah pulpit ini memberikan makna untuk makna rohani untuk kita. Ya, saudara. Nah, demikianlah adanya. Sebentar nanti kita akan mendapat pelayanan perjamuan suci sebagai satu fakta kenyataan Kristus Yesus datang menebus mati, menebus dosa kita, bangkit kembali, memberikan kita anugerah keselamatan, hidup baru, dan hidup yang kekal. Saudara, tema pada sore ini adalah His grace is sufficient. Kasih anugerahnya berlimpah, kasih anugerahnya mencukupi untuk kita diselamatkan. Nah, saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersuka cita oleh karenanya. Saudara, marilah kita beribadah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Saudara, mari tundukkan kepala, kita akan mulainya dengan berdoa, opening prayer. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan, kalau kami boleh beribadah sore ini untuk karena kebaikan Tuhan yang menuntun kami di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh datang bersimpuh di hadirat-Mu. Ya Tuhan, inilah kami, kiranya firman di dalam Kristus Yesus boleh membuat pembaruan di dalam jalan kehidupan kami. Terpujilah Dikau ya Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh ada dan berada di tempat ini untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Baiklah, saya jemput kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian. Yuk kita nyanyi. Akan berlalu. Biar bumi akan berlalu,
biar bumi tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Selanjutnya kita akan nyanyikan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, itu ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, seluruh hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang tuku berarti, itu ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan.
kita masuk di dalam panggilan beribadah. Berikanlah syukurmu kepada Allah, Tuhan Maha Penyayang. Di dalam pegangan tangannya kudus, perlindungannya teguh. Nyanyikanlah mazmur bagi Kristus Yesus, berjagalah setiap waktu. Kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 29, bait 1, 3, dan 4. Saudara silakan duduk, kita akan berdoa bersama-sama, doa pengakuan, dan setelah itu saudara ada kesempatan untuk berdoa pribadi dalam bentuk silent prayer. Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, bersama umat yang dikau kasihi, kami datang bersujud sembah, mohon terimalah hidup pertobatan kami Tuhan dalam seruan doa jemaat ini. Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Dikau memeliharakan kami sebagai Bapa yang rahmani, serta menginginkan kami untuk saling membagikan kasih-Mu. Kuatkanlah kami setiap saat untuk hidup kudus, berjalan lurus dalam kebenaran di antara sesama kami. Berikanlah terang sinar kemuliaan Kristus, hingga berita Injil-Mu tidak tersembunyi bagi kami. Di dalam persekutuan umat, gairahkanlah kami belajar firman Tuhan di dalam hidup seharian. Jadikanlah kami surat-Mu yang terbuka bagi semua orang. Hendaknya firman Tuhan tinggal menjadi sumber air hidup di dalam diri kami. Biarlah Tuhan berumah tinggal. Sembah bakti kami hanya bagi Bapa di dalam Kristus Yesus, serta Roh Kudus, Sang Penolong yang penuh kasih. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, Allah mengasihi umat-Nya dengan berlimpah serta memberikan pengajarannya, firman-Nya bagi umat-Nya untuk hidup. Saudara, apabila kita melaksanakan firman Allah, pelajarannya,
maka kita akan mendapatkan hidup yang penuh rahmat. Kita akan mendapatkan manisnya hidup di dunia ini. Dan kita akan mendapatkan jangkauan Allah di dalam kasih dan pertobatan. Serta welcoming kita pulang ke rumah. Saudara, oleh karenanya demikian, rejoice, bersukacitalah. Karena Allah adalah batu karang yang teguh kita, serta penebus bagi kita, juru selamat di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak yang kekasih, tetap berdiri maksud saya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian persiapan yang terambil dari KB 18 bait 1, 3 dan 4. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Mazmur 107 ayat 1-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka.
Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Inilah firman Allah. Saudara, kita akan melanjutkan dengan pembacaan yang kedua, yaitu diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 17. Kita akan membaca dengan silih berganti. Saudara, pembacaan ini adalah sangat populer sekali, tentu kita sangat memahami detail-detail daripada ayat-ayat tersebut. Tetapi saudara, kita akan belajar lagi, dan setiap kali kita belajar, kita akan menemukan poin-poin yang penting sehingga kita dapat melakukannya dan dengan penuh pengertian. Nah saudara, marilah kita mulai Yohanes pasal 3 ayat 1 dan seterusnya dengan silih berganti. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda engkau lakukan jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara, demikianlah firman Allah. Diingatkan kembali, kalau langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah yang mulia ini tinggal kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan sabda Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, tuntunlah kami Tuhan untuk menerima firman kebenaran dengan roh dan kebenaran Allah saja.
bahwa di dalam terang-Mu kami dapat melihat terang. Di dalam kebenaran-Mu kami boleh menemukan kebebasan. Dan di dalam kehendak-Mu kami mendapatkan damai sejahtera melalui Kristus Yesus Tuhan kami. Dan kiranya ungkapan lidah bibir kami berkenan kepada-Mu, ya Tuhan, gunung batu dan penebus kami. Amin. Saudara, brothers and sisters, perhaps John 3:16 is the most popular verse, overshadowed by verse 17. Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Jesus. Nicodemus comes by his highly critical Pharisee brothers, but perhaps also of his intellectual obscurity. Cautious, literal-minded, dedicated, and strong in his beliefs and practices, Nicodemus genuinely curious, but so humble in light of Jesus' teaching. Brothers and sisters, in the other situations, Jesus in his encounter with people finds the weak spot of transformations, of which to be reformed by the word. Apostle Paul admit it is a mysterious thorn in his side, and three times he asked God to remove it. But the Lord said, my grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness and overshadowing him. 2 Corinthians 12, verse 9. For Peter, it is his three times denial. And after resurrection, Jesus asks three times, do you love me? John 21. For Nicodemus and his literal-minded knowledge, how come that it will happen? But Jesus meets him and responds to this Pharisee literal-minded with a frustrating word, wild metaphor in verse 8. The wind blows where it chooses and you heard the sound of it, but you do not know where it comes from and where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Brothers and sisters, Jesus confront and steer Nicodemus, knowing with the essential necessity of the unknowing that God can be love, of which your faith can grow, but not taught. Now, let us put our own intellectual struggle of the unknowing love. That when we realize that we do not have to be clever, powerful, or successful in order to be loved, we do not need to be clever, then we can live in truth, come to the light, and be led by the Holy Spirit of God. Reading chapter 3 this afternoon present us two significant theological statements. First, God gave his people, you and me, the ultimate goal of blessing all the family on earth, of which defined the purpose of blessing, serve as a corrective to sense of an entitlement of part of the chosen people. Nicodemus served as a real character and also as means of theological discussions and dialogue about the role of the Holy Spirit in the development of faith, which we will find the word born anew from above. The metaphor of birth speaks to the sense of renewal that the Spirit enables us in the life journey of faith. The phrase has taken on the connotations that every one of us, you and me, must come to the faith in the same way with dramatic experience and personal encounter with Jesus Christ, the Savior. Second, brothers and sisters, let us examine ourselves.
Can you affirm that the Spirit enable of renewal in variety ways, of which the Spirit blows wherever it wishes, verse 8. The passage also to confirm, celebrate renewal, love and healing of God, and we will find reassurance, experience, and quality life as being born anew. John 3:16-17 noted that God's actions in the world through Jesus Christ, and that only the Creator initiate relationship. God is the primary initiator, the sender, and the redeemer. God so loved you and me and gave his only son, Jesus, so that who believes in him won't perish but may have eternal life. God did not send his son to condemn us, but in order that the world might be saved through him. Emphasis on the verb that you and me believe belong to God. You and me believe that make you and me belong to God. And to experience the great inward changes by the Spirit, and to be humble, committed, and live accordingly as the outward sign. So, do not spend time of worrying about what we have been saved from. Instead, celebrating what we have been saved for. The heart of the Christian life is not condemnations, but salvations. We need to guard our heart against sin and shift our affections to the glorious redemptions God offered to all of us. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah pasti saudara akan ingat Yohanes 3 ayat 16 sebagai ayat yang penting atas keselamatan umat. Bahkan itu menjadi dasar keselamatan umat. Bahkan membayangi ayat 17. Sebenarnya Allah mengutus anaknya tidak untuk menghukum dunia ini, tetapi justru menyelamatkan umat melalui Kristus Yesus. Saudara, Nikodemus datang kepada Yesus malam hari dengan penuh kesadaran dan berhati-hati bertanya atas ajaran Yesus. Nikodemus seorang Farisi yang berdedikasi, namun dia juga sangat menghargai ajaran-ajaran Yesus. Di sisi lain, Yesus dapat melihat ada satu kelemahan dari transformasi Nikodemus dan banyak umat yang harus diluruskan oleh firman Allah. Rasul Paulus bahkan mohon agar duri-duri di tubuhnya sampai 3 kali untuk disembuhkan. Namun Yesus bersabda, kasih karuniaku cukup dan menjadi sempurna di dalam kelemahanmu. 2 Korintus 12 ayat 9. Petrus sampai 3 kali mengingkari Yesus, dan sesudah kebangkitannya Yesus bertanya 3 kali pula, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes 21. Bagi Nikodemus di dalam pemikirannya bertanya, bagaimana bisa atau bagaimana mungkin? Itulah pemikiran yang letterlock. Namun Yesus justru memberikan perumpamaan. Angin berhembus karena mau, dan kau mendengar suara hembusannya, tetapi tidak kau tahu asalnya dan kemana berlalunya. Demikian juga dengan mereka yang dilahirkan di dalam roh. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, memastikan kepada Nikodemus oleh Yesus bahwa yang terpenting diketahui oleh Allah, bahwa Allah mengasihi umat. Allah mengasihi engkau dan aku, yang menjadikan imanmu tumbuh bukan oleh karena pemikiranmu. Ingat itu. Tetapi ketahuilah bahwa engkau tidak perlu menjadi orang pandai yang berpikir, dan engkau harus hidup sukses dulu agar mengenal kasih Allah.
namun hiduplah di dalam kebenaran. Datang kepada terang yang dipimpin Roh Kudus, dan inilah fondasi iman yang dipertegas malam itu, sore ini untukmu dan untukku. Bahwa Yohanes 3 ini ada pernyataan teologi pertama. Allah memberi umatnya kemurahan atau blessing di dunia ini yang tempat kita tinggal. Dengan satu maksud, dengan satu tujuan sebagai karunia bagi umat yang terpanggil. Lahir baru dari atas, berbicara atas peran Roh Kudus, ingat itu. Yang membangun iman agar tumbuh dewasa. Perjalanan iman yang kau tempuh di dalam arti pembaruan tiap-tiap waktu dalam kehidupan umat, di dalam hidupmu. Engkau tidak bisa berbakti kepada Tuhan dengan ukuran emosimu dari pertemuan sesama umat menjadi ukuran, tidak bisa. Tetapi sandaran kepada Kristus dan penghayatan iman, itulah tolok ukurnya. Pertanyaannya, apa sih Pak maksudnya? Ukuran berbakti dari emosi pertemuan umat. Artinya, kalau ada rasa tidak enak sedikit karena kata-kata sesama teman, engkau sudah marah, sakit hati, dan engkau akhirnya meninggalkan pergi persekutuan tersebut. Bukan itu, saudara, di dalam engkau bersama berbakti sebagai anak-anak Tuhan untuk dengan tulus menghadap hadirat Tuhan. Tetapi landasan daripada persekutuan umat adalah Kristus Yesus yang harus engkau tempuh dengan penghayatan imanmu kepada Kristus saja. Engkau harus memandang Kristus sebagai tolok ukur pengabdian kita, terutama di dalam kita melaksanakan bakti kita kepadanya. Ingat itu. Saudara, selanjutnya marilah kita mengevaluasi diri sendiri. Dapatkah engkau memastikan kalau Roh Kudus sudah memberikanmu perubahan hidup? Di ayat 8, Roh berhembus kemana saja dia suka. Pengalaman hidup bersama Kristus Yesus, kepastian born again. Yohanes 3 ayat 16-17 itu yang tadinya adalah inisiatif Allah sendiri untuk umatnya yang terpilih. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikirimkannya Kristus Yesus Putra Tunggalnya, sehingga kepada siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal bersama Dia. Percaya adalah keluar dari dalam hati, dan dalam Roh Kudus engkau kemudian berkomitmen untuk hidup sesuai kehendaknya. Jadi pastikan, engkau harus tahu untuk apakah engkau beriman, untuk apakah engkau telah diselamatkan. Maka sebagai anak-anak Kristus Yesus, kita harus menggeser pemandangan kita atas visi dunia menjadi kemudian berfokus kepada penebusan yang Yesus berikan untuk kita, yaitu hidup taat, menjadi saksi atas kebenaran firman bagi sesama kita, terhadap sesama umat, dan bagi publik di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman kebijakan. Kami bersyukur atas pernyataan anugerah-Mu Tuhan yang mengingatkan intervensi di dalam kehidupan kami. Tuntunlah Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia di dalam gereja-Mu. Kami merayakan Kristus Yesus yang telah mengangkat kami dari problem kehidupan ini dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera serta pengharapan, sehingga kami dapat disebut saksi-saksi-Mu. Kami bersyukur atas hidup baru yang kami rasakan hari ini di hadirat-Mu. Oh Tuhan, hadiahkanlah kepada kami
sukacita, dan pengampunan di dalam doa kami dan kehidupan kami, agar kami dapat menjadi tokoh panutan bagi orang-orang di sekitar kami. Hanya kepada-Mu saja ya Bapa, segala kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus kepada semua generasi sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya kita mengucapkan congratulations atas Wolbert yang berulang tahun hari ini. Hulda, please say to your dad that we celebrate, you know, congratulate his birthday. Kiranya menjadi berkat untuk keluarga. Ada lagi yang lain, saudara? Doa khusus gitu, cukup angkat tangan. Kalau tidak ada, mari kita berdoa dan akan ditutup oleh doa Bapa kami. Kita ungkapkan bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kehidupan sehari demi sehari, bahwa Tuhan senantiasa tinggal serta pada anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau Wolbert boleh berulang tahun hari ini. Berkati ya Tuhan dengan segala hal yang daripada-Mu saja. Dia boleh menjadi seorang ayah kepala keluarga di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Bahkan yang tunduk taat atas firman kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga hidup keluarga ini boleh diberkati Tuhan. Di dalam segala hal berkatilah, agar apa yang diinginkan Tuhan boleh terkabul sesuai dengan kehendak-Mu yang indah di dalam Wolbert. Oh Tuhan, kami serahkan pada saudara-saudara kami ini satu persatu, yang bekerja, yang beristirahat, yang apapun Tuhan dilakukan, Engkau mau berkati ya Bapa. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, keterlibatan Kristus di dalam kehidupan jemaat ini boleh menjadi nyata dan boleh menjadi kesaksian bagi Dikau saja. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh menepati gereja-Mu setelah diperbaiki ini. Biarlah ini menjadi rahmat bagi publik di sekitar ini. Tuhan, berikanlah kiranya hati yang senantiasa bersyukur dan taat, sehingga di dalam semua acara-acara ibadah gereja-Mu ini Tuhan, boleh menjadi alat kesaksian akan Dikau ya Yesus, sumber kehidupan. Kami serahkan seluruh saudara-saudara kami di Indonesia di dalam kesulitan-kesulitan ekonomi Tuhan, jamah mereka satu persatu, berikanlah mereka juga kecukupan di dalam banyak hal Tuhan yang mereka inginkan. Berkati Tuhan dengan kesabaran atas segala hal di mana pemilu sudah mulai terdengar atas kampanye dan lain sebagainya. Agar semuanya itu boleh berjalan dengan tertib dan tidak merugikan rakyat Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan.
Begitu juga keadaan Timur Tengah Tuhan, kiranya Engkau melindungi Tuhan dan berikanlah perdamaian di sana. Secara khusus Tuhan pada Israel, bangsa pilihan-Mu. Tuhan redamkanlah peristiwa di Gaza itu. Boleh menjadi aman dan damai kembali. Di atas banyak hal Tuhan kami serahkan seluruh peristiwa kehidupan kami. Biarlah di Kau sendiri yang senantiasa menuntun kami di dalam roh kebenaran-Mu Tuhan. Hingga makin hari makin banyak orang yang bertobat datang dan ikut di Kau saja. Ya Yesus, kami bersyukur atas pelajaran doa yang Dikau ajarkan kepada murid-murid-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming, dapat mengirimkan persembahannya ke PO Box Gereja atau melalui webpage yang tertera di layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise oleh Golda Gultom. Tuhan Yesus memberkati persembahan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jemaat sekalian. Puji terus Sang Bapa.
kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, menaikkan syukur kami kepadamu atas kesempatan yang engkau berikan kepada kami untuk menyampaikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Bapa, agar itu berguna bagi pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus, dan silakan Pak Herman sebagai persiapan, pimpinlah kami dengan menyanyi sebagaimana adaku. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saat yang berbahagia dan penuh sukacita, yaitu pada waktu kita menerima undangan perjamuan kudus sebagai orang-orang pengasihan Allah. Saudara, ini adalah meja perjamuan terbuka untuk siapa saja, yaitu siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka perjamuan ini yang telah dipersiapkan untuk saudara dapat diikutinya. Saudara, dengarkanlah apa yang Yesus firmankan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus juga berfirman, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, marilah kita juga menghargai nasihat Rasul Paulus untuk masing-masing kita menerima
memeriksa diri sendiri sehingga kita boleh dilayakkan mengambil perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah kesalahan kami, tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Selidikilah kami ya Allah, kenalilah hati kami. Ujilah kami dan kenalilah pikiran-pikiran kami. Lihatkah apakah jalan kami serong dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Ya Tuhan Allah yang pengasih, curahkanlah Roh Kudus kepada kami dan juga atas roti dan anggur perjamuan ini. Tahirkanlah kami ya Tuhan sehingga pada waktu kami memecah dan makan roti ini serta mengambil cawan ini, biarlah diri kami menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dengan kuasa Roh-Mu, persatukanlah kami dengan Kristus dan bersama dengan persekutuan orang-orang percaya, bersyukur bersama dengan Dikau dimanapun kami berada. Dan sebagaimana roti ini adalah tubuh Kristus bagi kami, kirimkanlah kami keluar menjadi tubuh yang menampilkan Kristus sebagai kesaksian bagimu. Melalui Kristus, bersama Kristus, dalam Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, segala kemuliaan dan pujian hormat kami hanya bagimu saja, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucapkan syukur, ia memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan cara yang sama, saudara, diambilnya cawan. Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tercurah bagimu sebagai anugerah pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ingatlah bahwa setiap kali engkau makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, engkau telah memproklamirkan kematian dan kebangkitan Kristus Yesus sampai ia datang kembali. Saudara, mari ambillah, karena semuanya sudah tersedia. Pada waktu engkau menerima roti yang adalah tubuh Kristus, makanlah segera, dan setelah engkau menerima cawan, tahan sebentar, kita akan minum bersama-sama sebagai satu keutuhan tubuh Kristus, gerejanya.
Saudara, inilah cawan perjanjian baru Kristus Yesus sebagai anugerah penebusan pengampunan dosa-dosa kita. Mari minumlah. Oh Tuhan Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur bahwa melalui firman dan perjamuan ini, Dikau telah memberikan atas anugerah-Mu, Putra-Mu yang tunggal yang adalah roti hidup itu sendiri, makanan surgawi untuk kehidupan kami yang kekal. Teguhkanlah kami di dalam pengasihan-Mu ya Bapa, agar dalam hidup sehari-hari kami dapat menunjukkan ucapan syukur kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara, marilah kita berdiri dan menyanyi lagu pengutusan yang terakhir, yaitu Ketika Hilang Sudah Asaku, Kidung Baru 168. Sudah aku tenaga pun lenyap, Tuhan Yesus datang meraih diriku, ditolongnya segera, segera ditolongnya, besar kuasanya. Aku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Ketika hampir tenggelam dan mau menyergap waktunya, segera ditolongnya, besar kuasanya. Bila ku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Menghadap tata Allah yang kudus, takutku hilanglah. Oleh karena aku sudah ditebus, ditolongnya segera, segera ditolongnya, besar kuasanya. Bila ku lemah, Yesus datanglah, ditolongnya segera. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai. Tetapi justru sebaliknya, tugas kesaksianmu baru saja akan dimulai begitu engkau meninggalkan pintu depan ini. Saudara, bersaksilah bagi Allah yang baik, yang senantiasa memperdulikan kehidupanmu dalam perjalananmu sehari-hari. Percaya, taat, serta setia di dalam memuliakan nama-Nya. Sehingga engkau menjadi bagian daripada kasih Allah terhadap dunia ini. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord.
Silakan duduk dan ikutilah poslut saat teduh dan ibadah selesai.